Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan kami mencari pengusaha peduli. Hari ini kesempatan kita akan bertemu dengan seorang pengusaha, sosok seorang wanita pengusaha yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Nah, kita akan saksikan langsung kita sambut Mbak Eca. Assalamualaikum Mbak Eca. Apa kabar Mbak? Gimana nih puasanya? Hari awal. Lanjut ya. Nah Mbak Eca, kita pengen tahu dulu nih, Mbak Eca ini asalnya dari Bandung atau bukan? Surabaya ya, berarti area Surabaya. Nah, sejak kapan Mbak ke Bandung? Saya pindah ke Bandung tahun 2010. 2010. Dalam rangka? Dalam rangka kebetulan memang dulu saya belum menjadi seorang pengusaha. Oh iya, nah ini menarik. Iya. Jadi dulu saya masih sebagai banker. Oh, profesi sebelumnya banker. Tapi pada saat mutasi ke Bandung itu ada sedikit alasan sebenarnya di balik itu, bahwa memang sudah ada planning untuk keluar dari dunia perbankan dan sistem untuk menuju ke masuk ke dunia usaha. Jadi sebenarnya sudah di planning dari Surabaya sebetulnya. Nah terus setelah 2010 masuk ke Bandung, kita atur strategi tahun 2011 awal saya perbankan. Terjun sampai ke dunia bisnis. Berapa tahun Mbak di dunia perbankan Mbak? Di perbankan juga tidak lama sebenarnya, cuma sekitar belum 5 tahun lah, 4 tahun lah, kurang lebih 4 tahun. Tapi posisinya udah lumayan ya waktu itu ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira alasan apa yang bikin Mbak Eca akhirnya berpindah dari zona aman? Dari zona aman, dari pegawai lah ya gitu, perbankan ke zona wirausaha Mbak? Sudah ada mimpi sebelumnya, dari kecil itu sudah punya mimpi bahwa saya ingin menjadi seorang pengusaha. Tetapi untuk jalan menuju ke sana tidak bisa, belum, mungkin belum ya, belum terbuka 100%. Jadi walaupun saya sudah di dunia perbankan, tapi masih saya ada juga di lain sisi, saya juga berbisnis sebenarnya. Oh, berarti di dua? Di dua sisi. Di dua ambisi ya? Iya, ada di dua sisi, tetapi belum berani melepas di sistem. Nah, kapan untuk saya terjun 100% ke dunia bisnis itu sebenarnya mencari timing yang tepat. Kapan, kapan, dan kapan. Itu semua mesti dari dalam diri sendiri. Kapan ya, kita punya target. Nah, target itu pas kita tentukan berapa di tahun keberapa saya harus mulai move on, dan saat yang tepat seperti apa saya harus move on. Nah saat itu ketika saat yang tepat, momennya juga tepat sekali, timingnya tepat, akhirnya kesempatan ada, saya bisa mutasi, saya bisa mutasi. Dan memang itu adalah kota yang dibidik sebenarnya. Bandung ini. Kenapa alasan di Bandung? Pertama, usaha saya ini kan sekarang di bidang pendidikan juga. Selain Jogja, Bandung juga terkenal ya. Jadi waktu itu ada beberapa kota yang dibidik, antara Malang, terus Jogja, Bandung. Akhirnya kita putuskan ke Bandung karena saat itu Jogja sudah mulai terdengar ada juga bisnis yang hampir sama. Akhirnya kita putuskan untuk ke Bandung. Nah, setelah kita susun strategi segala macam, akhirnya kita putuskan untuk ke Bandung. Menarik nih sahabat Strabis sekalian, Strabis TV ini kan salah satunya adalah bagaimana caranya seorang pengusaha melakukan bisnisnya dengan strategi. Nah ini Mbak Eca sudah mengaitkan strategi nih dari tadi nih. Mungkin kita juga perlu menggali sedikit tentang bagaimana strateginya beliau dari bankers lalu pindah ke
dunia usaha. Nah, strateginya apa nih, Mbak? Oke. Pertama, sebenarnya strategi yang secara keilmuan sebenarnya tidak juga. Ya, ya. Kategori saya tipe orang yang bonek, iya, Surabaya udah karakternya. Iya, orang Surabaya ya. Masuk ke daerah di mana daerah itu yang belum kita pernah injak, dan kita tidak tahu lingkungan itu. Cuma hanya bermodal yakin. Iya, hijrah itu awalnya dari yakin. Dari yakin, tapi kita ada juga berhitung saat itu, berhitung bahwa ada meeting juga. Nah, kebetulan juga yang membuat saya berani bahwa tim di dalam itu adalah orang-orang yang sangat kompeten. Itu yang paling utama, dan ketika itu sudah siap semua, baru saya yakinkan bahwa saya harus memulai. Ya. Padahal dengan memulai mungkin itu cukup mental, harus butuh mental yang cukup besar gitu untuk melangkah ke area di mana area itu kita tidak pernah masuk di dalamnya. Oke, nah ini menarik sahabat strategi sekalian, karena yang di strategi yang dilakukan oleh Mbak Eksa ini adalah memapping dulu sebelum beliau masuk ke dunia yang baru. Memang harus punya keyakinan yang kuat karena beliau hijrah ke tempat yang baru, tapi tentu perlu pemetaan dulu. Nah, pemetaan inilah yang strategi yang paling utama dilakukan oleh Mbak Eksa, sehingga akhirnya Mbak Eksa punya keyakinan, memberanikan diri untuk pindah zona dari zona bankers menjadi zona entrepreneur. Sahabat Strabis sekalian, menarik tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eksa tentang bagaimana strateginya berpindah dari zona bankers menjadi zona entrepreneur. Salah satunya adalah tentang mapping. Nah, kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut ini, karena banyak sekali klien yang mau masuk ke Strabis ini, khususnya di acara Mencari Pengusaha Peduli. Jadi kita nantikan, tunggu sesaat setelah iklan-iklan jeda iklan berikut ini.